Tok Guru tolong tafsir mimpi saya, saya berzina banyak orang. Takut. Ibn Sina tengok je. Dia kata, bukan mu mimpi ni. Balik lah. Akhirnya kawan ni pun terpaksa cerita sebenarnya permaisuri tuanku mimpi Allah. Dia kata bagi tahu itu maknanya baik. Sebab tu mimpi ni bukan maknanya berzina tu jahat. Lalu dok, zina tu jahat lah. Sifat yang pertama Ibn Sirin ni, Allah jadi dia ni pandai takbir mimpi. Oh, kalau takbir kena. Ha, dia bijak semua takbir mimpi. Sebab itu Hasan Basri kalau dia mimpi pelik, dia tak pening, dia tanya tu, wakil orang tanya kepada Ibn Sirin. Dan Ibn Sirin ni bukan sekadar itu, ada kata Zubaidah, isteri kepada Harun Ar-Rashid, mimpi dia berzina dengan ratus orang, ribu orang. Dia atau khadam dia pergi kat Ibn Sirin, khadam perempuan dia pun kata, wahai Tok Guru, tolong tafsir mimpi saya, saya berzina banyak orang. Takut. Ibn Sirin tengok je. Dia kata, bukan mu mimpi ni, balik lah. Akhirnya kawan ni pun terpaksa cerita sebenarnya permaisuri tuanku mimpi Allah. Dia kata bagi tahu itu maknanya baik. Sebab tu mimpi ni bukan maknanya berzina tu jahat. Lalu dok, zina tu jahat lah. Mimpi. Dia kata itu menunjukkan bahawa Zubaidah telah melakukan amalan kebajikan yang besar. Zubaidah ni isteri Harun Ar-Rashid. Zubaidah ni anak kepada, cucu kepada khalifah pengasas Abu Ja'far Al-Mansur. Zubaidah ni, dia ni jenis puteri yang comel, putih, putih sangat orang. Lawa, cantik. Dan Zubaidah ni cerdik, dia hafal Quran. Dalam istana dia tu, dia pilih lebih kurang 100 orang wanita, budak-budak, fakir, miskin, yatim yang dia didik hafal Quran. Tiap 24 jam akan ada rutin yang baca Quran. Khatam, khatam, khatam. Mana ada buat zaman kita, zaman sekarang. Zubaidah ni. Kami cerita banyak kisah Zubaidah. Banyak cerita menarik. Apa yang dia buat? Bila dia dengan Harun Rashid pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah ni sebab dia pergi daripada jauh. Daripada mana? Baghdad. Baghdad nak turun ke Mekah. Pergi ke Madinah dulu. Lepas tu sampai Mekah. Dalam perjalanan dia tengok orang pergi Mekah tu ada yang lapar. Ada yang terjelir lidah. Air tak cukup. Dia tak apalah, dia raja khalifah. Hasil daripada tu bila dia balik, setiap kita kata macam R&R lah. Tepat berhenti, dia telaga. Kemudian bila sampai Mekah, orang Mekah salah, air tak ada. Yalah, air zam-zam tu satu hal. Itu untuk masa ni lah. Tapi dia mikir nak buat macam mana. Dia buat satu empangan besar dekat Mekah. Katanya antara Taif dengan Mekah. Empangan tu menghabiskan bajet kalau sekarang lah hampir 100 juta. Mungkin 500 ke 600 juta, mungkin 1 bilion. Sebab dia buat dengan guna emas. Dan sejarah dipanggil Ainuz Zubaidah. Lepas dia buat lancar, maka reda. Sebab itu isu air ni jangan main, tuan-tuan. Air ni besar. Sampai sekarang orang kenang Zubaidah. Dipakai sampai kepada zaman kerajaan Al-Malik Sung. Pakai lagi masa tu. Pakai lagi. Telaga air dia tu, empangang tu. Luar biasa. 1,300 tahun lepas. Otak Mickey. Ini brilliant. Boleh pakai hampir 1,000 tahun. Lebih. Tuan-tuan, macam mana dia punya fikir? Dia buat Zubaidah ni. Zubaidah ni memang hebat. Orangnya hebat.